Ayu Ting Ting kan sebentar lagi mau menikah nih, iya, dengan pasangannya kan. Mungkin bisa dikatakan jedanya sudah 10 tahun gitu ya Kak Jedar. Mungkin bagaimana sebagai sahabat, teman dari Kak Jedar sendiri? Kalau aku kan hanya sebagai teman ya, pasti ingin yang terbaik ya buat Bu Ayu. Karena Bu Ayu juga dulu kita sesama almamater janda ya. Jadi pasti ingin yang terbaik supaya Bilqis juga bisa mendapat kesesayangan dari seorang kan ya. Meskipun ada ayah di rumah ya, tapi ya mudah-mudahan pokoknya Bu Ayu harus bahagia, Bilqis juga harus bahagia. Yang paling penting adalah niatnya kan pasti tulus dan suci untuk membina rumah tangga gitu kan. Rumah tangga adalah bentuk kasih Tuhan yang paling nyata ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa diwujudkan. Doaku terus mengiringi, doaku semoga bisa lancar. Mudah-mudahan segera mendapat hari H, dan semoga menjadi keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah dan warahmah. Segera diberikan momongan lagi untuk mempererat cinta kasihnya gitu. Tapi melihat pasangan mereka berdua mungkin seperti apa sih, kejadian cocok kah atau gimana? Kalau aku mah ya nggak ada artinya lah, maksudnya mau komentar apa, yang penting Bu Ayunya tuh happy. Bu Ayunya dan Mas siapa namanya? Dana. Dan Mas Dana dan Bu Ayu itu bisa langgeng, bisa bahagia, bisa membangun rumah tangga. Kamu ngapain? Kalau aku kan nggak, kalau lihat dari depannya aja ya nggak ada artinya lah kalau kita nggak kenal secara pribadinya gitu. Terus terang aku juga belum mengenal Mas Dana, jadi belum tahu gitu. Tapi yang aku lihat Ibu Ayu bahagia, itu yang paling penting gitu. Yang hanya bisa memutuskan, yang hanya bisa yang merasakan itu kan hanya Bu Ayu. Semoga Bu Ayu bisa bahagia, itu kan. Oke, okay, thank you.